lagi dibahas sama Kang Mustafa. Nama masalah wiridan yang sekarang dari Buya itu, kalau punya wiridan sendiri bagaimana itu Buya? Oh boleh, nggak ada masalah. Oh nggak masalah. Ya saya tidak mengatakan wiridan saya yang terbaik, ya kan gitu. Nanti tetap the man behind the gun. Artinya kalau pakai Asmaul Husna itu wiridan standar umum, siapapun bisa, betul nggak? Tapi kalau ramon khusus itu adalah namanya juga kita masuk ke butik ya. Kita pengen potongan mobil apanya, kantongnya di sini ada 3 kantong, ada kantong belakang. Itu adalah ramon khusus, nanti desainer yang akan mengukur berapa size kita. Ya, dalam pikiran juga sama, kita memakan pil juga sama, jangan sampai overdosis, itu kesalahan. Sebagaimanapun nanti harus bertanggung jawab orang yang ngasih wiridan. Dokter yang ngasih obat. Kalau dia pingsan gimana? Tanggung jawab dong. Ternyata dokter itu gegabah, tidak dicek tensi darahnya, tidak dicek kolesterolnya, tidak dicek kadar gulanya, asal resep aja. Ternyata nah, kan. Makanya orang yang berhak ngasih wiridan itu ya harus jam terbangnya cukup lama juga sih. Jadi bukan berarti baca kitab lalu diamalin ya. Makanya kan dibilang man ta'allama bi khairi syekhin fa syekhuhu. Beruh memang. Ya iya. Itu tetapi saya tidak tahu, barangkali amalan khusus yang ada itu dari guru Anda yang baik, yang silakan, enggak ada masalah. Ya, tidak ada larangan wiridan semuanya, silakan. Yang penting Anda yakin. Kalau ada nggak yakin ya jangan, ngapain? Ya kan begitu. Jadi kalau yakin apa? Dari mana? Kemunculan keyakinan munculnya dari keimanan kita kepada Allah yang Maha Kuasa dan apa saja bisa. Itu maksudnya. Bukan keyakinan kita aja, bukan. Yang kita minta yakin bahwa Allah pasti kabul, mengapa tidak? Emangnya sulit mengabul kamu? Kecil kan mah. Ya kan gitu. Minta apa sih? Ya kan gitu. Allah bikin langit bumi seisinya tak terhingga ini. Ya, apalagi kamu, bumi ini enggak kelihatan kok kalau di alam, di planet yang lain mah. Enggak kelihatan kamu. Ngapain? Itu Allah Maha Kuasa. Iya, boleh silakan. Yang lainnya mah enggak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Imam Bukhari dari Bekasi, Jatiasi. Sebelumnya saya mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa taatin teman-teman saya. Saya pernah memberikan pada saya waktu itu yang mohon maaf saya datang pribadi wamimah. Nah itu kalau saya mengamalkan itu seperti apa kaidahnya gitu? Apa tiap waktu, apa tiap saat, atau bagaimana gitu? Oh ya, itu nanti silakan saja nanti datang ke tempat kita yang sudah mikro wamimah ya. Jadi di situ bagaimana cara membacanya. Ya kan gitu. Juga ada, Bu, ya? Di mana? Di YouTube sudah ada. Oh, itu ada. Syaratnya juga. Ada. Oh, lengkap ya. Boleh di situ gitu. Sini, Bu, ya. Pengamalan di sini kalau ada. Pengamalan di sini. Oh, di sini. Ah, di sini. Lah ya, mangga kalau Anda punya tujuannya itu juga di rumah juga termasuk minta lancar gitu juga ada kok. Betul. Ya, enggak ada masalah. Silakan. Anda dari rumah punya wiridan khusus, mangga silakan. Anda hanya apa namanya ikut sini tempatnya saja kan begitu. Yang nggak punya ya minta, yang ada juga bermacam-macam kan. Ada juga yang pengen punya istri kan ya, yang pengen punya rumah ada nggak, yang pengen beli mobil ada nggak, kan berbeda-beda. Dan itu semuanya adalah masuk dalam kriteria rezeki. Dapat istri rezeki bukan? Bisa bikin rumah, bisa beli mobil. Nah, ada lagi orang yang pengen dikuatkan imannya, lain lagi. Ada lagi orang yang kepengen diberi kesembuhan. Memang kesembuhan termasuk rezeki juga, rezeki waras sih. Ya, tetapi kan bisa displit menjadi permintaan khusus namanya kan gitu. Karena rezekinya tidak langsung kan. Ya iya kan gitu. Itu nanti dikasih kesembuhan apa. Yang sedang sakit juga dan ya, ada wiridan khusus kan begitu. Oke, sudah cukup semuanya ya. Mangga. Jadi yang tujuannya ingin lancar rezeki, itulah bacanya ya, ya Rosa. Yang untuk tujuan khusus silakan datang ke gubuk saya di sana, nanti
kita kasih wiridan secara khusus. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.